sahabat, masih ditemani oleh saya Nana Salsabila dalam acara Wira Usaha Baru. Tadi kita udah icip-icip nyobain hasil produknya Bu Astri ini. Nah, buat sahabat pasti penasaran ya pengen nyobain. Makanya langsung aja nih tanyain ke Bu Astri, gimana nih kalau misalnya pengen ordernya? Bisa lewat. Instagramnya apa Bu? The Cream Cake and Bakery. Jadi buat sahabat yang pengen tahu nih, ada kue apa aja di sini. Nah, bisa dikepoin di Instagramnya ya Bu ya, ada apa ajanya. Dan Ibu menerima pre-order gak sih? Bisa. Menerima ya? Jadi buat sahabat yang misalnya pengen nih buat nasi gitu ya Bu ya, atau misalnya ada acara hari spesial-spesial gitu, bisa nih order ke Ibu aja ya. Nah, langsung aja bisa ngepoin dan di Instagram juga tercantum apa aja ya Bu ya? Cake-nya, pastry-nya dan juga bakery-nya ya, variannya ada banyak banget. Nah, dari Ibu Asin sendiri, harapan Bu Asin kedepannya nih untuk The Cream ini apa? Harapannya bisa dikenal lagi banyak ya, lebih banyak lagi peminatnya, namanya lebih dikenal lagi. Itu harapan saya. Lebih terkenal. Jadi intinya Bu Trin ini pengen lebih terkenal lagi ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dari Ibu Asing sendiri, ada gak sih kendala yang Ibu rasakan selama Ibu memulai usaha atau bisnis? Apa sih kendalanya? Iya, bisa coba diceritain Bu? Satunya aja ya. Boleh deh, bebas. Mungkin dari semakin banyaknya persaingannya ya di kuliner ini ya, kan mungkin terkenal dengan kuliner ya. Iya. Ya mungkin kita juga harus ini ya, harus berinovasi terus. Tidak hanya stuck di situ mungkin ya, harus lebih variasi lagi. Jadi Ibu kendalanya itu kita ingin mengembangkan lebih bagus lagi karena mungkin karena banyak saingannya juga ya. Jadi Ibu mungkin memang pengen lebih apa ya, lebih dikenalnya itu dengan berbagai inovasi ya Bu ya, dalam berbagai inovasinya. Jadi Ibu nggak cuma hanya itu aja nih modelnya, tapi Ibu ada banyak modelnya juga, ada banyak jenisnya juga dari cake bakery-nya itu ya Bu ya. Jadi biar mampu bersaing juga nih di kancah kuliner Indonesia. Wow. Nah, kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih tips dan trik buat sahabat di rumah yang pengen nih mulai berwirausaha tapi bingung atau misalnya ragu nih, gimana caranya? Pesan saya hanya niatkan dulu, fokuskan apa yang kita inginkan menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Berinovasi, jangan lupa dikarenakan Allah juga kita berusaha. Luar biasa. Ternyata pesannya dari Ibu Asin ini luar biasa ya. Tetap ingat Allah ya Bu ya. Tetap itu yang paling utama ya. Jadi ibadah tetap jalan, usaha juga jalan ya Bu ya. Karena apa-apa juga mungkin memang dimulainya dari awal ya, dari memang terkecilnya tersebut ya Bu ya. Dan hingga sekarang sampai besar tuh apa sih Bu kunci sukses Ibu sampai sekarang masih bertahan nih udah 8 tahun? Ya luruskan niat aja, luruskan niat, tetap fokus dengan apa yang kita produksi, tetap mencari inovasi-inovasi baru dengan variannya. Kalau dari kuliner tentunya tetap semangat ya, niatkan, luruskan aja niatan karena Allah selalu ada jalan. Oke, nah jadi ternyata kunci rahasia Ibu sampai sekarang masih tetap eksistensi karena semangat dan niatnya ya Bu ya. Jadi memang niat dari pertamanya tuh memang sudah ditekankan bulat Ibu, sampai sekarang Ibu tetap semangat ya Bu ya. Dan untuk tetap berinovasi, cari inspirasi agar cake dan bakery-nya tuh semakin meluas ya Bu ya, dan semakin dikenal juga. Wah, nah sahabat, seru banget kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Asin dan gak kerasa juga nih udah akhir perjumpaan. Tapi sebelumnya, buat sahabat yang pengen order jangan lupa nih, di mana Bu? Di
The Train, jalan jalan Riwoya 6 nomor 15 RT 3 RW 11 Kelurahan Kecamatan Cibubur, Kecamatan Cibubur. Nah, selain itu juga ibu bisa ditemuin di kafenya ya bu ya. Di mana kafenya? Kafenya Jalan Singapura Bangsa nomor 14. Dan juga nomor kontaknya di mana bu? Di WhatsAppnya mungkin? WhatsAppnya di 0822 1414 9157. Nah, buat sahabat yang pengen order atau pengen nyobain nih gimana kelezatan dari hasil karyanya Ibu Astrid, boleh langsung aja di order tadi di kotaknya sudah disebutin. Dan jangan lupa buat sahabat untuk share, like, komen, dan juga subscribe ya di YouTube channelnya Stra Bisnis. Dan saya Nana Salsabila bersama dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.